Ngaji di sini ya. Bagaimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja hari ini. Alhamdulillah ya. Dipanggil temen nih. Hari ini Mama Ci mau takziah ya. Soale depane sekolah nih, enggak depane, dekat sekolah nih adik ada orang meninggal. Terus mau rencananya mau ke sana sama teman-teman dan sekolah TK diliburkan. Oke, ikuti kegiatan Mama Ci hari ini ya, ngapain aja setelah takziah. Mau berangkat takziah dulu ya. Piye-piye? Sama mak-mak rempong. Kadang ini sirku pertama tapi ngumpulan kayak ditutup, panggil kon antri kadang. Apa? Mau kunceng mau tak kunceng? Kuncengan. Aku disuruh gonceng, guys. Ambil tas, guys. Walah, berarti kuburannya yang buritan gini ya. Mbak Kris kan langsung bebas mata paling. Lagi ini seharusnya. Pulang dulu, guys. Sudah dimakamkan di belakang masjid sini kuburan nganter selfie baik cuanti kok nganter teman pilih-pilih tuh oh ayo glowing serene pecah rusak arepe dipunjuli ya milih-milih sih milih tok tapi mampir ke pasar dulu beli ulek-ulek guys. Mana ulek-ulek eh? Hal sepele mesti lali. Oke. Beli ulek-ulek ya guys. Dari kemarin-kemarin lupa. Iki sing asli ya Mbak, maksudnya watu asli. Biasanya ada yang semen, ada yang dari batu nih. Cuma 5.000 ya Mbak. 5.000 murah meriah. Murah meriah cuma 5.000. Murah meriah. Kubur ini kresek. Kresek karo bonus lah. Kresek karo bonus. Ini ngai lo 5.000 lo. Pirang-pirang ane dino lali padahal ini mendino nih pasar. Oke, ngeten ya. Oke, makasih. Lanjut beli tempe. Buat rancang ya guys. Mbak aku satu ini. Apa tak? Oh iya 5.000. Terima kasih. Tempe nanti diterancang. Punya timun. Oke. Kalian jemput kakak. Kak. Lem. Ini apa sampean? Bersama. Bro. Coto sakit toh, wis cuyel-cuyel ae. Ja. Eh, kenapa saling? Ja. Adek enggak sekolah jadi dari tadi mainan ae sama temennya. Ya apa ujiannya Kak? Iki mang ujian apa, Kak? Hafalan surah pendek ambe hafalan praktek wudu, praktek salat. Bisa sampean? Kok bisa wong sehari-hari dilakukan yo iso masa enggak iso ya guys. Sa moza sa hari ini mau masak ya, menunya simpel aja buat sorean, jadi dibantu kakak ya kak ya, dibantu bantu kakak mama. Bantu goreng-goreng ya, bikin terancam sama apa itu namanya jamur. Jamur goreng soalnya adik enggak suka pedes. Oke, bantu mama. Menu simple hari ini bikin terancam ya, cuma lombok, bawang putih sama kencur sama garam sama gula dikit. Terus ini mau tak goreng sama tepung soalnya adik enggak suka pedes. Sama tempe juga, enggak lupa kemangi. Oke, siap bantu kakak. Oke.
terang timunnya mau tak cincang dulu, terus kakak sampean nyapa kak? Mau bantu goreng jamur. Mau goreng jamur. Kakak bagian goreng jamur, mama nyincang timun. Oke. Aku bagian nyincang timunnya ya, kakak goreng jamur. Minyaknya digunting dulu kak. Ini nggak ada yang megangin, cuma tak taruh. Terus apa namanya? Dah, nek lagi terus. Hop. Enaknya punya anak cewek ya guys, bisa bantu. Jadi masakannya nanti cepet selesai. Masaknya situ. Soalnya request ayah tadi minta terancam emang dikit. Terus masih ngarit orangnya. Soalnya tadi pagi hujan di rumah mbok. Enggak mesti, kadang pagi kadang sore. Ini tadi pagi, jadi ngarite sore. Kakak goreng jamur. Bentar ya kak, bantu mama lah dikit. Biasanya kakak itu bagian cuci piring, nyapu. Biasanya juga suka bantuin mama masak ya kak? Iya. Aku sekarang mau iris-iris tempe dulu. Soalnya HP ini gak ada yang megangin ya. Jadi bingung. Ini mau tak campuri tempe kecil-kecil, digoreng setengah garing. Krimisnya datang lagi, setiap sore mesti krimis. Gak apa-apa krimis, makan terancam ya guys. Tempenya segitu aja, ada yang minta pura ya, ada yang jamur kok ya. Gak usah lah. Sama tempenya pura-pura kak? Mau. Saya tak imbi lagi, besok digoreng. Gak usah banyak-banyak. Ini buat makan. Crispy kak? Gak tahu. Oke, lanjut nanti ya, tak anu iris dulu. Temen itu yang itu seberapa kak? Godong jeruk lupa. Kak, godong jeruk lupa, ambil dari belakang. Satu ae. Oke. Ternyata godong jeruk lupa, guys. Berarti apa ya sing kurang ya? Godong jeruk tinggal ambil di belakang. Ternyata godong jeruk lupa. Enak, Kak? Enak. Mantap. Jamur krispinya sudah matang bagiannya kakak. Tinggal goreng tempenya ya. Sama ini yang godong jeruknya ketinggalan. Terus tak kasih parutan kelapa muda ya. Sudah selesai semua ya goreng-gorengnya. Kita campurin satu-satu. Pertama ininya dulu aku. Masukin, enggak semua tak masukin ya. Nah.
nanti kalau Mas Bojo belum datang, tak buatin lagi bumbunya. Soalnya timunnya banyak ini. Jadi ini dikit dulu. Mantul ya, guys. Kasih kemangi ya, guys. Kasih no, Kak. Kita campur-campur. Mantul ya, guys. Ayo kita unboxing makan-makan. Nanti Ayah dibuatin lagi. Simple, cepat dan praktis. Sudah selesai. Ayo saatnya makan-makan. Porsinya Mama Ci ya, guys. Mantul. Ini Kak. Adik mak ampun ah, sampean mak ame. Kakak juga ternyata makan. Campur-campur. Mintalah dikit, adik sampean yang ini ya enggak entek lah. Dibuat campur-campur lauke jamur crispy. Ayo, mari makan. Kakak juga suka. Mantap, Kak. Belum dimakan kok mantap. Ya wes, nanti ditutupi ya. Oke. Mari makan. Saatnya makan. Mantap. Ternyata enggak jadi hujan. Cuma hujan sebentar, terus berhenti maksudnya. Bismillah, enak ya, Bu. Terancam lauk tempe, lauk jamur goreng. Bismillah. Seger kalau dikasih kemangi. Jadi kemanginya, ada ya mak, macam mana boleh? Tempe sama jamur. Bajumu mana tadi? Anakku yang kecil ini anu gampang sumuk, jadi kalau pakai baju enggak pecah. Mana berapa tempenya? Urung jajal. Urung jajal kok enak ya, Dek? Yo. Sampean kene lho, sampean. Mas mama tak kan ya. Ayah belum datang jadi belum makan. Tadi kemanginya minta tetangga. Minta dek sebelah rumah punya tetangga tapi enak Kak. Kalau kakak suka pedes ya, kalau adik nggak suka. Ponakanku ini guys, halo, see you, see hi. Anaknya malu guys, ini anaknya mbakku ya, mbak suami, mbak ipar, gendang. Juga makan terancam, namanya Mbak Dila guys. Ternyata nggak suka. Mbak kok? Kasih. Kalau buat semua rata ya, nanti tadi soalnya mak mertua juga buat terus habis, terus gantian aku yang buat, dikasih terancam dikasih timun itu, dikasih Pak Sumeh yang beli sukunku Mimi kemarin, huh? Dikasih sana orangnya panen timun, jadi dikasih beberapa. Jadi saling memberi ya, meskipun orangnya juga
penjual, pembeli deng. Kalau punya apa-apa juga dikasih. Sebaliknya kita kalau punya apa-apa juga, kalau pas panen ngasih juga. Oke lah teman-teman, sampai sini dulu ya video Mama Ci hari ini. Dan terima kasih sekali sudah mengikuti kegiatan Mama Ci setiap harinya ya. Jangan bosen-bosennya untuk melihat konten dari Mama Ci. Oke, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Mama Ci. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.